Oke, Codingers, kita lanjut part 8. Kita langsung aja mulai program gamenya. Nah, di sini saya mungkin maaf jika videonya agak lama. Saya ini sambil mikir juga langsung dadakan ini. Mikir gimana program. Mungkin kita coba dulu dibuat di mainnya. Nanti kalau bisa baru kita masukkan ke dalam fungsi. Pertama kita deklarasikan dulu. Kelas playernya kita kan ada profile mempunyai nama dan nyawa, jadi kita buat profile nama objeknya jadi player aja sebenarnya new profile udah. Nah, di sini kita mau isi masukkan nama dulu, jadi tinggal player dot apa dot nama yang mau diisi sama dengan apa the option the option pen dot show input dialog kalimatnya masukkan nama. Kalau udah di sini kita langsung pakai do while. Kondisinya itu jika yang pertama itu ketika player dot nyawanya udah lebih kecil dari 0, berarti ketika udah habis programnya akan berhenti. Nah, di sini kan ada nyawa, nah sudah saya tetapin nyawanya 3. Kalau udah 4 kali kalah berarti udah program selesai, enggak kalah gitu. Bisa kita coba dulu yang sederhana ya. Misalnya kita buat kita simpan dulu ke integer aja. Integer atau simpan ke dalam function aja. Ke function, tapi ke function aja. Ini di sini aja. Function memasukkan angka pilihan. Oh enggak, mendingan pakai function aja. Yang ini aja kan udah ada. Function ini cuman case-nya yang kita ganti kayak gitu aja. Jadi yang ini kita salin aja, tapi cuman kondisinya ini opsi pilihan. Kata-katanya apa? Pilih apa namanya? Pilih pilih apa, masih puyeng belum ada, belum kepikiran pilih apa namanya. Pilih aja, belum kepikiran. Misalkan nomor satu itu ibu jari, jika nomor 2 jari kelingking, jika nomor 3 jari telunjuk. Jadi telunjuk itu nomor 2 telunjuk. Nah, jari kelingking baru nomor 3. Udah gini tinggal kita panggil, lakukan menentukan opsi. Cuman parameternya itu opsi pilihan. Itu kan ditinggal pakai-pakai aja kalau udah buat function.
sini baru kita buat function lagi kayaknya. Biar nggak panjang, atau mau di sini dulu? Oh, kan ini belum disimpan di variabel. Jadi kita langsung aja gitu buat functionnya aja. Misal di sini main function yang pertama itu topik yang mau ditampil kliennya apa ya, yang mau dibalikin ke sini itu ketika player nyawa nol dan kalau poin. Mungkin kita coba di sini dulu aja. Jadi kita buat kondisi lakukan ini. Misal kita simpan ke dalam hex. Lalu kita buat if jika x sama dengan 1, berarti kan ibu jari, dan function acak number apa tadi, acak angka sama dengan 1. Ini. Maka kita akan tampilkan, berarti kan ibu jari dan ibu jari. Berarti kita tampilkan j option random sum shape. Pesannya itu adalah hasil seri. Di sini kita buat penampung jari hasil, misalnya gini kan, hasil seri langsung kita tambah fungsinya apa? Penampung jari. Penampung jari parameternya itu x. Nah, kita kasih keterangan hasil seri. Kan udah seri. Pilihan anu. Pilihan Anda adalah, kan pilihannya tadi ini, ini bakal ke enter nggak ya kalau, oh nggak sih kayaknya, ya udah nggak apa-apa gini aja, hasil seri, nah gitu, pilihan Anda ini. Dan kita kasih pilihan lawan Anda, pilihan lawannya apa, tapi penampung jari tapi parameternya itu sih jadi acak angkanya mendingan simpan ke variabel aja deh. Kita import jari Y. Nah, gitu. Sini kita panggil aja Y.
itu kan parameternya si Y. Udah dia tuh. Misalnya gini aja, cuma kasih kasih kan jika kondisinya selain ini. Kita copy aja kalau udah kayak gini. Bentar biar enak nge-copy-nya. Nah, berarti ada berapa kondisi? Draw seri itu berarti kan kalau kondisinya 1-1 atau ini kita kasih kurung aja. Biar cepat, bentar, takut nggak kelihatan ya gitu. Oke, yang ini ketika 33, pas sebentar, soalnya kan yang ini array itu dimulainya dari 0. Dan ini juga random ini berisi 3 itu dari 0 sampai 2. Jadi buat yang X kita buat opsi pilihan dikurang 1. Jadi ketika 0, 0, yaitu ibu jari dan ibu jari, 1-1 dan 2-2. Kayak gitu aja kan. Kalau yang ininya berarti ketika misalnya ini ibu jari bertemu dengan 1, atau menentukan yang menang dulu aja. Jadi yang menang itu ketika ibu jari ketemu 1, berarti gajah ketemu manusia, berarti kan benar, bakal menang. Selain itu berarti kalau manusia ketemu semut 1 dan 2, dan jika semut ketemu gajah 2 dan 0, berarti hasilnya itu Anda menang. Selain itu kan misalnya kalau ketemunya bukan 01, misalnya 02. 02 itu kan gajah ketemu semut. Berarti kan itu yang menang si musuh. Berarti kan udah pasti itu musuh yang menang. Jadi gak usah pakai if lagi aja di sini. Langsung aja else. Selain itu berarti hasil Anda kalah. Nah gitu. Jika kalah kita buat player dot nyawanya dikurang 1. Oh, min-min aja. Min-min. Jadi misalnya kalau kalian nggak tahu min-min itu maksudnya itu dikurang 1. Jadi min-min itu sama dengan player dot nyawa sama dengan player nyawa dikurang 1. Nah kan kalau kayak gini panjang nulisnya. Bisa juga player nama min sama dengan 1. Nah bisa kayak gini. Jadi ada 3 penulisan buat increment, decrement. Jadi kalau yang gini mending gini aja biar singkat. Oke, gitu aja. Cuman ini ada yang salah ya. Bentar. Untuk case 2 kan kita belum punya. Case 3
PS3. Kan ini menu 2 itu bermain PS3 itu kembali, the powernya belum ada. The power break. Sebentar. Nah, kita kasih tulisan. Sebentar, ada error. Kenapa ini? Kurang kurung satu, maaf teledor saya. Oke, udah benar. Jadi kalau udah kayak gini, kalau kita udah kalah 4 kali nanti bakal langsung keluar. Dan nanti mungkin gitu aja dulu, tapi terakhir kita tampilkan aja nyawa, misalnya di option dot show music, kita tampilkan sisa nyawa Anda gitu. Nyawa Anda ditambah, berarti nyawanya itu player dot dot nyawa. Oke, udah gitu, kita coba run, semoga berhasil. Kita perdekat biar jelas. Ya, udah dekat banget. Bet. Kita gaskan. Selamat datang. Oke, langsung aja mulai permainan. Satu. Oke. Nah, langsung aja kita bermain sendirian. Satu. Oke. Kita poinnya di atas sendiri. Langsung aja pilih, misalnya kita milih ibu jari dulu satu. Iya, error, ternyata nggak langsung jadi programnya dong. Apa ini? Ke 120. Saya kan ibu jari, nanti bakal ngereturn ibu jarinya 51. Nanti kan itu yang menentukan opsi. Nomor 1 kita masukkan ke dalam sini. 1 dikurang 1, 0. Tadi kenapa ini? Sebentar. Kok puyeng, kirain semudah itu. Ternyata tidak. Oh, belum saya kasih break. Ya Tuhan, memang harus teliti banget. Kita kasih jarak biar nggak pusing. Tuh, yang ini juga belum dikasih break ternyata. Nah, ini udah jelas tuh. Oke, kita ulang lagi. Semoga berhasil. Udah puyeng ya. Dan videonya udah terlalu lama. Kita pilih satu, langsung mulai bermain. Kita bermain sendiri aja. Lama. Oke, udah bisa tuh. Masukkan nama. Nama saya Ditya.
Oke, pilih misalnya ibu jari saya satu. Anda kalah. Lawan milih jari kelingking. Oke, saya kalah. Nah, nyawa saya dua lagi sekarang. Kita mulai lagi. Kenapa langsung ke menu utama? Kenapa? Soalnya dalam kondisi wayangnya itu saya isi player nyawa lebih kecil dari 0. Tadi player nyawa itu kan 2. 2 lebih kecil dari 0 keluar lah. Tes. Ya ampun, parah-parah. Jadi ketika kita ulang programnya itu ketika nyawa kita masih di atas 0 harusnya. Jadi di atas masih lebih besar dari 0 gitu. Jadi ketika udah min 1 berarti udah kalah. Kita kasih keterangan di sini misalnya aja option put so message 0 Anda kalah. Anda kehabisan nyawa. Oke. Paling di sini kita tambahin spasi soalnya tadi kurang rapi. Pilihan lawan Anda adalah spasi. Kita copy aja biar cepat. Copy spasi. Oke, udah. Cuman tadi yang masih nggak enak itu ini nih, pilih, masa pilih doang. Tadi nggak enak itu ngeliat misalnya apa ya, pilih pilih cari pilihlah kekuatan Anda. Nice, mantap. Biar kayak gimana gitu. Misalnya, nah, ini biar dikasih kayak apa namanya, kayak loading gitu. Jadi sebelum ini kita kasih key option pen.miss astaga dot so misik. Nah, kalimatnya itu misalnya loading. Eh, kutipnya belum. Sampai. Nah, bentar. Loading. Nah, gitu. Biar nggak terlalu garing. Kemudian loading kan ini bahasa Indonesia kebanyakan, jadi hasilnya adalah nah gitulah. Kita run lagi, semoga berhasil. Soalnya ini videonya udah setengah jam dong. Lama banget. Bat. Kita mulai aja biar cepat. Selamat datang, mulai bermain. Bermain sendiri. Suka nama Adit. Aditya. Pilih kekuatan Anda, misalnya jari telunjuk. Hasil Anda adalah, nah mungkin ini nggak rapi, nanti tinggal diubah lagi aja. Anda kalah, lawan milih ibu jari. Kok menang tapi saya komputer, jago, jago banget. Nyawanya udah ngurang 2 tuh, tadinya kan kita mulai lagi. Nah, misalnya kita pilih 3, semoga menang. Hasilnya adalah, what? Dia milih jari telunjuk dong. Kalah lagi. Oke. Misalnya kita tetap aja jari kelingking. Masa dia sama terus? Hasilnya adalah, kok kalah terus sih? Gimana? Nol. Terakhir. Apa ini misalnya jari telunjuk? Menanglah. Oh, seri itu. Jadi ini tandanya aplikasi ini enggak
apa bukan aplikasi yang tadi function random itu benar-benar random. Akhirnya ini hasilnya seri. Masih nyawanya masih nol sekarang. Misalnya ibu jari, semoga menang ya. Hasilnya adalah seri lagi, oke nggak apa-apa. Mungkin ini kan mungkin kan karena pilihannya cuma tiga, jadi ngerandomnya juga agak susah. Mungkin nanti misalnya bisa saya buat array-nya agak panjang. Terus nanti di array-nya itu saya buat misalnya acak gitu 0, 1, 2, 2, 0, 1, 2 dikacak gitu. Jadi hasilnya juga lebih bervariasi lagi. Masih seri, menanglah sekali lah please. Ya, hasilnya adalah seri lagi. Misalnya kita clinking. Hasilnya adalah seri lagi, jago banget nih komputer, milih 2, kalah, pilihan Anda telunjuk itu ibu jari ya, kalah sih, oke, nyawa Anda min 1 tuh kita udah kalah, maka Anda kalah, Anda kehabisan nyawa, oke, udah mulai lagi ke menu pertama, oke. Akhirnya, nggak ada bug, setelah setengah jam berlalu. Nah, mohon maaf jika videonya terlalu lama. Kalian boleh skip-skip aja nonton. Ya mungkin sekian dulu video kali ini. Mungkin ini kan agak panjang tuh di dalam di PSVM-nya, nanti saya akan coba ubah biar semuanya ini itu ada dalam function. Oke, mungkin ini segini sih udah berhasil sih ya game. Oke, mungkin segitu aja dulu. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.